Ashiha Honey 10 in 1 adalah produk madu yang memiliki beragam manfaat dan juga khasiat. Diformulasikan dari 10 bahan alam, yaitu madu murni, gula aren, jahe merah, kayu manis, cabai jawa, pala, sereh, adas, mint, dan juga lengkuas. 10 rempah yang dipilih dalam produk Ashiha Honey 10 in 1 karena merupakan rempah khas dari Indonesia. Selain itu juga merupakan rempah yang telah lama digunakan sebagai penambah cita rasa pada produk-produk di Indonesia. Selain itu juga memiliki beragam manfaat dan juga khasiat yang dihadirkan dari 10 rempah pada produk Ashiha Honey 10 in 1. Ada 3 perbedaan antara produk Ashiha Honey 10 in 1 dengan produk madu lainnya. Yang pertama, bisa kita lihat dari madu yang digunakan. Madu pada Ashiha Honey 10 in 1 adalah madu murni tanpa campuran glukosa ataupun gula lainnya. Kemudian yang kedua adalah dibuat dari 10 bahan alami yang memang satu-satunya di Indonesia yang menghasilkan manfaat dan juga khasiat yang lebih beragam. Kemudian yang ketiga, tentunya diproduksi di pabrik yang sudah memiliki sertifikasi baik itu nasional maupun internasional. Ada banyak manfaat dan juga khasiat dari produk Ashiha Honey 10 in 1. Dan akan saya jelaskan 7 manfaat utama dan khasiat dari produk Ashiha Honey 10 in 1. Yang pertama, dapat meringankan gejala masuk angin. Kedua, dapat mencegah mabuk perjalanan. Ketiga, dapat meredakan flu. Dan yang keempat, dapat mengobati radang tenggorokan. Kelima, dapat mengatasi kelelahan. Keenam, dapat meningkatkan stamina. Dan juga yang terakhir tentunya, dapat menjaga daya tahan tubuh. Sebenarnya produk Ashiha Honey 10 in 1 ini aman digunakan oleh semua kalangan. Namun ada rekomendasi dari kami secara spesifik, yaitu untuk usia 12 hingga 60 tahun. Ashiha Honey 10 in 1 sebenarnya aman dikonsumsi dalam kondisi kesehatan apapun. Namun direkomendasikan untuk orang-orang yang sedang radang tenggorokan, sedang flu, masuk angin, dan juga kelelahan. Dan intinya, produk Honey Ashiha 10 in 1 ini aman digunakan baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi pemulihan. Produk Ashiha Honey 10 in 1 ini tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang mengidap diabetes level akut. Dan juga bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat koagulan. Apa itu koagulan? Adalah obat yang digunakan untuk mempercepat pembekuan darah. Hal dikhawatirkan, konsumsi penggunaan Ashiha Honey 10 in 1 ini dapat menghambat kinerja obat ataupun penyembuhan diabetes. Karena Ashiha Honey 10 in 1 ini menggunakan 100% bahan alam, maka relatif aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Ashiha Honey 10 in 1 ini disarankan untuk dikonsumsi 2-3 sachet per hari. Namun jika diperlukan, bisa lebih dari itu. Untuk penggunaannya, pastikan ada jarak minimal 4 jam antara satu dosis dengan dosis yang lainnya. Dan untuk penyajiannya bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dicampurkan pada air hangat. Kemudian bisa digunakan sebagai pengganti gula yang penyajiannya bisa bersama dengan roti, teh, kopi, dan juga susu. Nggak usah tunggu sakit untuk konsumsi Ashiha Honey 10 in 1 karena beragam manfaatnya yang salah satunya mampu menjaga daya tahan tubuh. Tetap sehat semuanya